Sumatera udah dengar belum kebijakan pemerintah yang melarang mudik tahun ini? Sudah. Pendapat saya juga sebenarnya juga kurang menguntungkan juga di pihak agen, karena selama ini udah kemarin gagal setahun, kemudian sekarang gagal lagi. Kalau menurut saya juga punya seperti biasa, biarpun ada istilahnya ada pembatasan, tetap jalan gitu. Harusnya. Nah Pak, ini kan kemarin sempat ada wacana diperbolehkan mudik, terus akhirnya dilarang mudik lagi. Kalau Pak Sastra sendiri, perasaannya gimana dengan kebijakan pemerintah yang seperti itu ya? Yang pastinya juga, sebenarnya juga kurang-kurang setuju, karena kita sebagai rakyat kecil ini semakin terjepit usaha kita, semakin dibatasin. Akhirnya juga kurang nyaman juga. Misalnya kita punya keluarga, jadi untuk pendapatan semakin kurang. Kalau Bapak sendiri ada masukan nggak sih, maksudnya dari Bapak sebaiknya seperti apa gitu? Yang pastinya kalau dari saya, kalau bisa ya tetap seperti biasa dijalankan dengan ngikutin aturan yang ada, dan bisa seperti kembali melayanin masyarakat yang memudik. Pak, terkait ini ada rencana ke depan nggak? Kalau emang benar-benar mudik dilarang pemerintah, nanti pasoknya bakalan apa nih ke depannya? Udah ada gambaran gitu? Untuk gambaran belum ada, karena usaha apapun kalau masih dalam keadaan kayak gini semakin sulit. Nggak ada gambaran untuk berharap yang lebih. Bisanya juga pasrah, tetap usaha, supaya keluarga itu tetap terjamin seperti biasa. Pak, sekarang suasana terminal sendiri masih sepi atau udah mulai kembali berangsur normal? Sebenarnya untuk ukuran sekarang itu terminal juga dikatakan cuman bisnya yang rame. Tapi untuk sewanya yang berkurang. Karena merasa takut dan trauma dengan peraturan-peraturan dari pemerintah yang selama ini harus kita jalanin. Berarti ditambah adanya kebijakan para mudik menambah semakin berat ya Pak ya? Iya, semakin berat sebenarnya.